Setakat ni, setakat ni kita ada bahan. Anda dah bagi bahan dalam ni lah, dalam channel Sahabat Sound. So kalau antum nak tengok pun, nak rujuk pun boleh, kita akan ni lah tengok insyaAllah. Kita akan mulakan kita punya majlis ilmu kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itulah anda pun faham juga sekarang ni solat isyak dah lewat. Anda pun berbalik daripada ni lah. Jadi kita husnuzan lah setakat ni. Okey, bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh respon sikit ke? Mai tahu anda ni, anda cakap ni macam tak dengar je. Respon message ke ataupun mic ke insyaAllah. Okey, dengar. Okey, sahabat sedang mendengar. Jadi anda mungkin nak tekan apa tu, nak screen share kot insyaAllah. Sekejap ya. A window, a tab. Okey. Okey. Jadi setakat ni nampak ke? Okey, Fakrullah kata nampak. Okey, jadi kita punya pembelajaran hari ni ataupun madah lah. Madah yang kita nak belajar ni madah mantik ataupun ilmu mantik lah. So, kalau antum nak tahu, madah ilmu mantik ni biasanya antara madah yang killer jugalah dalam tauhid mantik. Cuma nak katakan tauhid mantik ni dia jadi senang sebab mantik ni sikit, tauhid tu banyak. Cuma yang penting kena perform dua-dua lah insyaAllah. Jadi madah ilmu mantik ni sebenarnya madah dia senang je, dia tak adalah killer mana. Cuma untuk kita nak faham sebagai orang awam lah. Maksudnya kalau ilmu mantik ni dia sebenarnya lebih pada main akal ya. Dia tak ada pun banyak dalil. Kita tak payah pun hafal dalil. Kita cuma hafal takrif saja. Hafal takrif dengan kaedah je. Macam main nahwu sharaf lah. Itu saja. So madah ilmu mantik ni dia kalau kalau antum macam faham betul-betul apa yang asatizah antum ajar, insyaAllah dia mesti rasa manis tu, insyaAllah dia akan datang manis tu dan dia akan buat kita rasa macam nak belajar lebih lanjut tentang ilmu, ilmu mantik ni lah. Jadi ilmu mantik ni, kalau budak dini kulen masa tingkat sebelum SPM tu dah belajar dah. Mungkin kalau esok kan, kalau esok antum mungkin sama ada dalam kalangan antum ni ada yang ambil dini kulen kan, mungkin ada yang dapat A ke insyaAllah kan, dapat A dalam manhaj insyaAllah, amin, kita doakan lah. Lepas tu mungkin budak dini tulen macam anda sendiri pun dini tulen dulu. Jadi dah tahulah basic-basic asas dia dan sebenarnya dia tak adalah banyak mana pun. Kalau dalam setam ni dia sama saja macam apa yang anda belajar daripada SPM dulu dengan SME dulu. Jadi kalau nak tekankan untuk orang yang tak ambil dini tulen, insyaAllah bagi anda rasanya senang je. Cuma sebab setahun je jadi dia macam nak rush lah. Bagi Ana dia rasa nak rush. Okey. Jadi buku yang kitab yang kita nak rujuk, kalau antum kalau antum ada kitab kan, kitab buku teks, kita akan buka ni lah. Buku satu, Taisir Syarah Al-Mulawi Ala Sulam Fil Mantik. Maksudnya dia syarah lah. Syarah Mulawi ni dia ke atas kitab sulam ataupun matan sulam daripada Sahibul Hal dia lah. Dalam mantik, fil mantik. Jadi kita ada dua buku, kita ada dua kitab, Lusofil Awal As-Sanawi. Yang kedua, kita ada kitab yang kedua iaitu Lusofil Sani As-Sanawi. Jadi pembahasan yang anda nak sebut lah, anda nak terangkan sikit. Yang kitab pertama ni, kalau kitab pertama ni dia mantik, tapi mantik ni kalau antum nak tahu dia pecah pada dua. Mantik ni
dia ada dua. Pecah satu kepada tasawur, satu lagi tasdiki. Tasawuri ni adalah kitab yang pertama. Perbahasannya dalam kitab pertama. Wul ataupun wul ataupun seluruh dalam kitab yang pertama ni kecuali bahagian mabadi' dan juga ni lah alam hadis lah. Itu semua selain daripada tu semuanya adalah perbahasan tasawur lah. Kemudian kitab yang kedua yang anda tunjuk ni, yang ni adalah kitab yang akan membahaskan tentang ilmu tasdiki. Tasdiki insyaAllah. Jadi anda akan terangkan sikit lah macam mana ilmu mantik ni kan. Dan kita akan mula dengan mukadimah awal lah insyaAllah. Jadi kita akan teruskan, kita akan terus kepada nasbah. Mungkin antum macam tak tahu kan, mungkin antum nak tahu juga kan macam mana ilmu mantik ni kan. Ilmu mantik ni apa? Ilmu mantik ni dia plastik ke, dia macam polimer ke, macam mana kan? So nak tahu ilmu mantik macam mana, kita kena tahu dulu kronologi ataupun nak tahu takrif dia dan sebagainya lah. Baik, ilmu mantik ni, ilmu mantik macam antum tahu dekat Asatizah Hajar lah, dia adalah waqadun taqsimu mura'atahu zihna anil khata' fil fikri. Yang ini kita akan ni lah, kita nampak kan. Jadi maksud dia adalah waqadun taqsimu mura'atahu zihna anil khata' fil fikri. Maksud yang ta'aruf ni adalah ia adalah perundangan ataupun peraturan yang menjaga taksimu, menjaga akal daripada salah dalam berfikir. Maksudnya dia adalah sesuatu peraturan yang menetapkan bahawa dia tak boleh, dia akan menjaga akal daripada salah dalam berfikir. Dia takkan, dia mesti logik. Bila kita gunakan ilmu mantik ni, sesuatu natijah yang kita dapat tu insyaAllah dia akan jadi logik insyaAllah. Jadi itu sebab sedikit lah anda nak terangkan kan. Jadi anda nak tekankan dulu dekat nasyah ilmu mantik. Baik, nasyah ilmu mantik. Sekejap ya. Okey. Jadi nasyah ilmu mantik ni, kalau antum tahu dalam bahasa Melayu ni adalah perkembangan ilmu mantik. Tapi ana gelarkan nasyah ilmu mantik ni sebagai kronologi lah. Jadi kronologi ilmu mantik ataupun timeline. Macam tarikh, jangka tarikh panjang lah. Sejarah ilmu mantik. Jadi ana bacakan sikit lah. Fil qarnil khamis qabla al milad zahara fi asina jama'atun yusammuna bisuffasta'iyin. Iaitu belum pada kurun kelima sebelum Masihi lah, zahara fi asina jama'atun yusammun bisuffasta'iyin. Maksudnya pada zaman pada kurun kelima sebelum Masihi, dia muncul satu kelompok iaitu dekat asing, dekat Athens lah. Athens ni dekat bilad Yunani, dekat negara ni lah, Yunani lah. Dan dinamakan kelompok tu adalah sophist ataupun suffasta'iyin. Zahabu ila istihalah wujud miqyas sabitun lil haq. Maksudnya depa ni dia datang, kelompok ni datang kepada negara tu untuk membawa pemikiran yang baharu, untuk bawa pemikiran bahawa istihalah wujud miqyas sabitun li haq. Maksudnya dia membawa pemikiran bahawa tak wujud, mustahil wujud neraca ataupun piawai ataupun peraturan yang boleh tentukan, tetapkan kebenaran. Maksudnya mereka kata, kalau golongan sofis kata ni, tak mungkin wujud apa-apa cara ataupun jalan untuk kita nak cakap yang tu pun, yang tu betul ataupun yang tu salah. So tak ada siapa boleh tahu yang tu betul ke salah. Itu maksud golongan sofis kata. Jadi wa ya'inun bizalika annal haqiqah la sibatun laha. Maksudnya mereka mendakwa bahawa hakikat tu dia tidak tetap, hakikat tu dia tidak ditetapkan. Maksudnya boleh jadi hakikat tu dia pergi kepada perkara yang tipu ataupun perkara yang sama-sama, mungkin dalam perkara yang wahan ataupun syak ataupun zam dan sebagainya lah. Jadi fa'ahdasu asran sayyian fi mizan biladil Yunan. Maka kalau golongan sofis ni dia bawa bawa kesan yang buruk lah, bawa kesan yang buruk kepada pemikiran orang-orang Yunani ketika itu pada kurun kelima sebelum Masihi. Maka kemudian fa zahara fi hadzal waqt sukra. Kemudian
muncul pada zaman tu, pada ketika itu Socrates, kalau dalam bahasa Yunani-nya Socrates lah. Maka muncul Socrates ni dia adalah untuk wa akhaza yu'allimu talamizuhu an tariqil hiwar wal munaqashah wal ifna. Maksudnya Socrates ni dia buat apa? Socrates ni dia bawa, dia membawa satu pemikiran baru dengan cara dia mengajarkan murid-muridnya dengan cara perbualan. Munaqashah ni perbincangan. Wal ikhna, ikhna ni penerimaan maklumat. Anna haqa'ikal asyak sabitah. Bahawa dia nak cakap pemikiran yang sebenar adalah hakikat sesuatu, kebenaran tu adalah tetap yang ditetapkan. Maksudnya kebenaran tu tetap, kebenaran tu tetap kebenaran, yang salah tu tetap salah. Walil khair haqiqah sabitah walisyar haqiqah sabitan. Maksudnya dia nak cakap, Socrates ni cakap khair, perkara yang yang baik tu adalah benar, perkara yang baik tu adalah perkara yang benar dan tetap. Tapi kalau yang sal, yang buruk tu dia tetap dia adalah kebenaran dan tetap. Maksudnya kalau yang baik tu dia tetap, dia tetap baik. Kalau baik tetap baik, dan yang buruk tetap buruk. Maksudnya macam tu. Jadi wasara ala darbihi tilmizuhu Aflatun. Maksudnya Plato pula. Aflatun ni orang Yunani panggil sebagai Plato. Plato ni dia bawa satu, dia pula ceburkan diri ataupun dia bawa warisan, legasi. Dia akan bawa legasi yang daripada Socrates lah. Wasara ala darbihi tilmizuhu Aflatun. Dan Plato lah yang bawa pula pemikiran ni. Kemudian summa ja'a ba'dihima Aristo. Kemudian datang pula lepas Plato tu. Lepas datang Plato tu, Aristotle pula. Aristo perkataan Arab, dalam Yunani-nya adalah Aristotle. Maka Aristotle pula datang. Dan apa yang Aristotle buat? Aristotle ni dia wada'a qawa'idul lati tumkinu al-fikra minal wusul ilal haqa'iq, iaitu dia, Aristotle ni dia bawa ataupun dia tetapkan satu kaedah baru. Dia tetapkan satu kaedah di mana pemikiran tu boleh, pemikiran tu mungkin boleh sampai kepada kebenaran. Maksudnya dia buat, kan Socrates dia cakap kebenaran tu dia tetap, dia adalah perkara yang tetap. Kalau kebenaran tu mesti yang kebenaran, yang benar tu tetap benar, yang salah tu tetap salah. Tapi Aristotle ni dia nak buat kaedah. Macam mana apa yang Socrates cakap ni kita nak bawa kepada kebenaran? Maka dia tetapkan qawaid ataupun kaedah. Maka itulah yang dinamakan sebagai qawaidul ilmu mantiq, ilmu mantiq. Itulah kaedah ilmu mantiq. Wa hadza mabahithuhu, dan dia memperincikan perbahasannya, dia menetapkan perbahasannya. Warataba masailuhu fasumiya al-muallimul awwal. Dan dia menyusun permasalahan-permasalahan dalam ilmu mantik ni, dan sehingga dia menjadi satu kaedah yang tersusun. Maka Aristotle ni layak digelar sebagai guru yang pertama, guru ilmu mantik yang pertama, muallimul awwal. Kena ingatlah kata kunci ni. Wa fi asril Abbas al-awwal, dan kemudian pada zaman Abbas yang pertama, zaman Abbas yang terawal, ketika itu asrul tarjamah, iaitu zaman penterjemahanlah. Arafal Arab al-mantiq dhamnul ulum allati qamu bi tarjamatiha. Orang Arab ni dia tahu ilmu mantik. Dia penting. Orang Arab ni dia tahu ilmu mantik, dan dia pentingkan pula ilmu ni. Dia pentingkan ilmu ni sebagai antara yang patut diterjemahkan. Maksudnya ilmu mantik ni orang Arab memang menjadi mementingkan ilmu mantik untuk diterjemahkanlah daripada tamadun Yunani. Wa min ashhar man ishtaghala bihi, iaitu antara tokoh-tokoh yang menceburkan diri, yang sibukkan diri kepada ilmu mantik ni, yang pertamanya Al-Farabi, kemudian Ibn Sina. Ta yang, kalau ta kat sini maksudnya takriban. Takriban ni dalam bahasa Melayu kira-kira 339 Hijrah.
Al-Farabi ada, Ibn Sina ada, dan kemudian Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tokoh ulama sufi yang terkenal lah, Wal-Imam Ar-Razi, dan juga Imam Ar-Razi, Wa-Ghairuhum, dan sebagainya. Wa kana lahum ishamun ma'ruf wa bi khasatul Farabi allazi luqiba bil mu'allim ats-tsani, bil mu'allim ats-tsani. Kemudian tokoh-tokoh ni banyak memberi sumbangan yang besar lah, yang terkenal lah. Dan antara tokoh yang paling yang terkenal dalam beri sumbangan tu adalah Al-Farabi. Imam Al-Farabi ni dia memberi sumbangan yang agak besar lah dalam perkembangan ilmu mantik. Dan dia layak, dia digelar sebagai muallim kedua selepas Aristotle. Itulah ceritanya. Baik, itu untuk nasyah ilmu mantik. Okey, jadi kalau kita dah tahu dah kronologi dia, kita masuk pula kepada mabadi ilmu mantik. Sebelum tu, anda nak tahu sikit lah. Ada yang tak faham ke? Setakat ni ada ke yang tak faham apa yang anda sebut? Dia macam laju. Faham? InsyaAllah. Fakrullah ambil dini tulen ke? Ke tak ambil? Kalau dululah. Tak ambil. InsyaAllah kalau tak ambil ni, kita cuba perlahan-perlahankan lah. Semoga semua faham lah. Okey. Jadi hampa pun dah tahu kan. Antum dah tahu dah tentang ilmu mantik kan. Jadi kita nak masuk tentang mabadi' ilmu mantik. Mabadi' ilmu mantik ni dalam bahasa Melayu ni kita panggil prinsip lah ataupun dasar ilmu mantik. Prinsip-prinsip ilmu mantik. Dia ada 10. Kalau setiap ilmu ni, setiap ilmu yang ada ni, dia ada 10 mabadi' yang ditetapkan. Antaranya takrif, kemudian dan sebagainya lah yang anda akan sebut nanti. Jadi dia ada 10 mabadi' ilmu mantik. Baik, jadi anda masuk kepada takrif ilmu mantik. Kalau anda nak pakai nota yang ada pun insyaAllah boleh je. Sekejap ya. Sekejap ya. Okey. Salah, patut salah. Okey, yang ni kitab sepatutnya lah yang anda guna. Yang tadi salah. Okey. Jadi ni anda dah loretkan sikit lah. Patutlah salah. Jadi takrif ilmu mantik ni huwa qanun. Wa qanun taqsimu mura'atahu zihna anil khata' fil fikri. Iaitu maksudnya adalah takrif untuk ilmu mantik ni ketetapan ataupun peraturan yang menjaga akal daripada berfikir secara salah. Itu maksud ataupun takrif ilmu mantik. Jadi antum pun kena mindset lah ilmu mantik ni apa dia. Jadi ilmu mantik ni inilah dia peraturan yang menjaga akal ataupun peraturan ataupun kaedah macam mana kita nak dapatkan sesuatu kebenaran tu dengan dengan kaedah dia lah maksudnya. Dengan betul lah maksudnya. Jadi makna qanun, kalau antum tengok kat sini, wa qanun taqsimu mura'atahu fihna anil khata'i fil fikri, qanun kat sini, qanun ni peraturan. Maka peraturan ni maksud dia adalah qawaidul kulliyah, iaitu iaitu kaedah-kaedah yang menyeluruh. Jadi itulah maksud peraturan. Kemudian maksud kepada Al-Qanun. Kemudian makna taqsimu. Taqsimu ni menjaga. Dia sama dengan tahfizu. Tahfizu mura'atahu zih, mura'atahu al-aqlu, mura'atahu al-aqla anil khata'i fil fitri. Iaitu yang menjaga akal daripada salah dalam berfikir. Daripada salah yang berfikir. Apa maksud fikir? Fikir ni adalah an-nazar. Nazar. Maksudnya fikir ni adalah meneliti. Adalah penelitian. Dalam penelitian. Jadi kalau antum nak faham dengan lebih lanjut kan, insyaAllah takrif ilmu mantik ni, apa yang anda tandakan dengan warna merah ni, itu yang antum kena hafal. Yang bawah ni antum tak perlu hafal. Itu sekadar untuk kefahaman sahaja. Memang ulama menetapkan perkara ni lah, insyaAllah. Jadi wahwa an-nazar ni, an-nazar ni penelitian. An-nazar ni penelitian. Jadi maksud penelitian tu wahwa tartibul ma'lumah at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah lil wusul biha ila majhul at-tasawwuri au tasdiqi. Iaitu maksud dia penyusunan tartibul ma'lumah, iaitu penyusunan maklumat
tasawur dan tasdik agar tidak sampai dilusul bihak ila majlis tasawuri atau tasdik. Supaya maklumat-maklumat tasawur dan tasdik ni dia tak sampai kepada tasawur dan tasdik yang tak dikenal, yang tak diketahui. Maksudnya kita nak susun maklumat tu, kita kena susun maklumat daripada tasawur. Tasawur ni dia ada di lalah pun ada, dia ada macam kuliah, dia ada kuliahul khams. Lepas tu itulah kita ada anwa' ta'rif insya-Allah. Jadi kita kena susun satu persatu. Satu. Kita kena susun by flow. Macam mana nak dapatkan maklumat tu? Macam mana nak dapatkan tasawur ataupun gambaran kepada sesuatu lah. Jadi kita kena susun supaya dia tak jadi perkara yang tak diketahui. Supaya dia tak jadi perkara yang macam menyeleweng lah. Biasanya menyeleweng lah. Dan tasdik pun sama. Kita akan gunakan kaedah yang sama. Kalau antum nak tahu sikit tentang Sahibus Sulam, Sahibus Sulam dia adalah huwa ilmul al-imam al-allamah fil mankul wa ma'kul. Nama dia Abdul Rahman bin Muhammad Al-Akhdari Al-Maghribi. Itu adalah nama imam lah kalau antum belajar lebih detail lah insyaAllah. Jadi itu antum boleh take note lah. Bukan untuk exam tapi sebagai adabnya kita kena tahu nama guru jugalah. Untuk penulis kita kena tahu, sebagai adabnya kena tahu nama penulis lah. Jadi maudu'uhu. Maudu'uhu ni kalau bahasa anda pakai, kalau anda pakai bahasa dia perfokusan. Maudu'uhu ni maksud dia perfokusan. Jadi perfokusan ilmu mantik ni adalah maklumah, al-maklumat, al-tasawuriyah, wal-tasdiqiyah. Iaitu pengetahuan tentang tasawur dan tasdik. Pengetahuan tentang tasawur iaitu gambaran lah. Dan tasdik. Tasdik ni membenarkan, sesuatu yang membenarkan. Bihaitu indaha tuwasilu ilal majmul tasawuri wa tasdiki. Macam anda sebut lah. Dia yang membawa pada sudut, dia pada sudut dua pengetahuan tasawur dengan tasdik ni, dia akan bawa kepada tasawur yang dan tasdik yang belum diketahui, yang tidak diketahui. Jadi kita nak dapatkan daripada tak diketahui sehingga kita dapatlah maklumat yang benarlah. Jadi itu maksud dia punya perfokusan lah. Jadi contoh yang anda nak sebutkan, kalau tasawur, kalau antum mungkin tak tahu tasawur tu apa, tasdik tu apa kan. Jadi insan ni yang anda highlight ni, dia adalah tasawur. Insan ni tasawur. Jadi insan ni sebab dia menunjukkan gambar. Jadi kita tak tahu pun dia punya qadiah ataupun keadaan mahkum fihi. Sebab apa? Sebab insan ni, kalau antum nak tahu, insan ni dia tak ada, dia tergantung. Ayat dia tergantung. Macam Ana sebut kat antum kan. Manusia. Bila Ana sebut manusia, antum pun mungkin terbayang manusia tu apa kan. Tapi antum tak tahu manusia tu apa. Antum tak tahu manusia ni apa benda. Apa benda yang nisbah. Apa benda yang Ana nak cakap dekat antum. Manusia ni kenapa dengan manusia? Kenapa dengan contohan? Kita cakap Muhammad. Contoh Ana cakap lah. Nur, Muhammad. Jadi Nur pun macam tak tahulah Muhammad, kenapa dengan Muhammad. Jadi dia jadi ayat tergantung dan dia membawa kepada gambaran lah yang perlu kita tahu. Jadi itu maksudnya lah. Dan kemudian tasdiki contohnya adalah Hamzah Najihun. Hamzah seorang yang berjaya. Jadi daripada ayat yang tergantung tu, bila dia tak tergantung, bila kita tambahkan mahkum fihi ataupun kita tambah nama ni mahkum fihi lah. Jadi kita tambahkan mahkum fihi ni, dia akan jadi tasdiki lah. Dia akan jadi tasdiki. Contoh anda sebut Muhammad. Jadi antum pun terfikir kenapa dengan Muhammad kan. Jadi dengan Muhammad yang anda sebut, patutlah anda, jom sekejap ya. Okey. Ana sekejap ya, stop presentation. Okey.
Anda tekan entire screen ke. Okey. Jadi patutlah salah kan. Antum tak tahu kan. Okey, ni dia yang anda sebut tadi. Okey, jadi ni yang anda sebutlah. Tasawur kalau insan ni, kalau insan ni dia akan jadi tasawur, dia ayat yang tergantung. Dia jadi ayat yang tergantung. Tapi kalau tasdiki pula, bila kita tambah insan tu, insan contoh. Contoh lain, tasawur ni Muhammad. Tasawur ni Muhammad. Jadi, antum pun fikir, Muhammad tu apa? Muhammad kenapa? Dengan Muhammad kan? Kita tambah Muhammad Najib. Muhammad tu pandai. Jadi, Muhammad, bila anak kata Muhammad pandai, antum pun dapat bayangkan. Dan ia dinamakan tasdik. Dinamakan tasdik. Itu untuk perfokusan lah. Kemudian kita masuk kepada faedah. Faedah ni maksudnya faedah lah. Faedah ilmu mantik. Apa yang antum akan dapat benefit daripada ilmu mantik. Setakat ni ada soalan ke sebelum anda pergi jauh? Macam anda sebut laju ke ataupun macam tak jelas kan? Okay. Kalau ada soalan nanti boleh type lah. Anda pun boleh cakap je. InsyaAllah. Jadi jelas. Alhamdulillah. Nur Safia. InsyaAllah. Moga esok anda doakan esok supaya dapat result SPM elok lah. InsyaAllah. Moga dapat apa yang tercapai lah. Apa yang diimpikan. InsyaAllah. Jadi faedah. Faedah ilmu mantik ni. Faedah ilmu mantik ni kalau antum nak tahu, dia ada tiga lah dalam buku teks ni. Yang pertama adalah ismatul zihna. Ismatul zihni anil khotok fil fikri. Iaitu menjaga akal daripada salah berfikir. Menjaga akal daripada salah berfikir. Itu maksud faedah yang pertama. Yang lain ni mungkin antum tak perlu tahulah kot. Kecuali antum nak fahamkan lagi kan. InsyaAllah. Jadi yang kedua ni, faedah yang kedua adalah ar-raddu 'alal mukhalifin wal mujadilin min khusumil Islam. Maksudnya adalah kita nak tolak hujah orang yang bercanggah dan orang yang membangkang daripada mencela Islam. So ilmu mantik ni dia berguna sebab macam antum tahu, kebanyakan ulama-ulama kita ni dia akan menggunakan hujah berlandaskan daripada kaedah-kaedah ilmu mantik. Inilah. Jadi alatlah, kita katakan ilmu mantik ni sebagai alat untuk kita memperincikan tentang perbahasan tentang ilmu tentang ilmu kalam, tentang usuluddin dan sebagainya lah. Jadi faedah ni penting jugalah, kita nak tolak hujah orang yang membangkang, orang yang bercanggah, yang tak sependapat, bahkan memerangi Islam kan. Jadi ini fungsi ilmu mantik lah. Kemudian faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga adalah turabbil dirasatil mantiqi fil insan bilkatun naqdi wa taqdiri wa waznil umur wazdan sahihan. Maksud dia apa? Dia panjang sikit lah. Antum kena hafal faedah yang ketiga ni. Maksud dia adalah pembelajaran mantik ni. Pembelajaran mantik ni dia dapat mendidik manusia. Dia dapat didik manusia untuk ambil kritikan. Kritikan ni mereka tunak di untuk ambil kritikan nakdi wa takbir. Takbir ni dan penghargaan. Dan penghargaan. Wa wazni umur wazna sahihan. Dan kita menimbang. Menimbang sesuatu perkara tu dengan betul. Maksudnya kita ilmu mantik ni, bila kita belajar ilmu mantik ni, dia akan ajar lah. Dia akan ajar manusia untuk ambil kritikan daripada pandangan-pandangan, contoh pandangan-pandangan ulama yang lain, baik kita nak kemukakan bagaimana dan apa tu, mengapa ulama tersebut kata sebegitu kan. Jadi kita nak ambil, kita nak timbang semua tentang kaedah ilmu mantik yang ada dan kita menghargai, kita ambil penghargaan kenapa ulama ni pendapat dia disepakati oleh ulama-ulama, contoh ulama Syafi'i. Jadi kita ambil pendapat dia, kita ambil call dia dan kemudian kita gunakan kaedah mantik untuk keluarkan apakah kebenaran di sebalik kata-kata ulama itu contohnya. Dan kita nak timbang sesuatu perkara tu dengan betul. Maksudnya kita nak tahu, contoh kita nak tahu tentang kenapa kita tepuk tangan berbunyi. Jadi bila kita tepuk tangan berbunyi ni
kita seolah-olah nak tahu sesuatu kebenaran dan kita gunakan, kita membuat pertimbangan dengan perkara yang betul lah. Jadi bila kita tepuk ni mungkin disebabkan keluasan tapak tangan ataupun dan sebagainya lah. Jadi itu salah satu kaedah ilmu mantik lah yang kita akan gunakan lah. Dia tak semestinya ilmu agama, tak semestinya ilmu tentang usuluddin ataupun kita nak bahaskan tentang tauhid. Tapi ilmu mantik ni pun berguna untuk semua keadaan. Maksudnya macam sains. Ilmu mantik ni dia berguna untuk ilmu sains pun boleh, ilmu riadiat ataupun ilmu matematik pun boleh. Banyaklah benda yang kita boleh guna. Jadi antum bertuahlah sebab dapat belajar ilmu mantik ni. Jadi itu adalah faedah dia. Itu adalah faedah. Kemudian kita masuk kepada isim, kepada nama ilmu mantik. Baik, nama ilmu mantik. Kalau antum nak tahu, yang paling terkenal ni lah ilmu mantik lah. Ilmu mantik ni adalah nama yang kita tahulah. Kenapa dia dinamakan sebegitu? Mungkin ada soalan yang akan keluar lah. Kenapa kan? Sebab li'annahu yuqawi al-idrak wa ya'simuhu anil khata'i fil fikri. Milkah. Okey, milkah ni kita nak memiliki lah. Untuk kita memiliki ataupun mengambil kritikan dan penghargaan. Setakat ni jelas ke? Siapa yang tanya tadi? Okey. Jadi itu maksud milkah lah, sudi soleh kan. Jadi tapi kalau antum nak rujuk kamus yang sebenar pun insyaAllah dia akan jumpa jugalah. Tapi kena padankan juga. Sebab apa ilmu mantik ni namakan sebagai ilmu mantik kan? Sebab dia nak menguatkan pemikiran ataupun menguatkan idrak ni pengetahuan. Menguatkan pengetahuan dan kita nak melindungi ataupun nak menjaga akal ni, menjaga pengetahuan ni daripada salah berfikir. Sama-sama studi. Kemudian, jadi ini salah satu macam ta'rif lah. Kita boleh ambil daripada ta'rif kalau untuk isim ilmu mati kan. Kenapa sumia bizalikan. Kemudian dia ada nama empat, ada empat nama lain. Mi'yar ulum ni piawai ilmu-ilmu. Mi'yar ulum piawai ilmu-ilmu. Kemudian yang kedua, ilmu istidlal, iaitu ilmu pembuktian. Kemudian yang ketiga, mizan al-ulum, pertimbangan ilmu-ilmu. Dia sama je maksud dengan mi'yar ulum, piawai dengan pertimbangan. Kemudian yang keempat adalah qanun al-fikri, iaitu peraturan berfikir. Jadi itu adalah isim untuk ilmu mantik. Jadi kita dah sampai isim kan. Jadi kita nak tahu pula tentang pendapat ataupun hukum istighal bil mantik. Hukum mengamalkan ilmu mantik. Jadi ilmu mengamalkan ilmu mantik ni sebenarnya kalau zaman bila anda baca lah, bila anda baca ataupun selidik sikit tentang falsafah yang wujud dekat tamadun ataupun zaman Abbasi, pada asalnya golongan Abbasiyah ataupun golongan macam ulama-ulama muhaddisin dan juga fuqaha ni, dia tidak bersetuju. Rata-rata dia tidak bersetuju dengan ilmu falsafah yang datang. Dan antaranya adalah ilmu mantik lah. Sebab apa? Sebab dia membawa kepada pemikiran ataupun cara orang barat yang menolak kewujudan Tuhan. Jadi itu salah satu macam kalau kita kata pemikiran ataupun ulama-ulama ketika itu dia menjaga-jaga ataupun dia mengambil pendekatan secara berhati-hati dalam mencampur adukkan ilmu agama dengan ilmu Allah dengan ilmu dunia lah contohnya. Jadi itu kebanyakan golongan macam ulama Abbasiyah yang terawal pun bila masuk ni falsafah ni, pada awalnya memang ditolak lah. Tapi lama-kelamaan ada juga ulama Ahlu Sunnah wa Jamaah, dia cuba untuk tahu lebih lanjut tentang ilmu falsafah. Jadi mereka pun terjemahkan dan mereka selidik dan baca-baca. Kemudian mereka pun macam istiqra' dan nazar lah untuk ilmu mantik ni. Bahkan sampai satu masa mereka meyakinilah bahawa ilmu mantik ni berguna untuk masyarakat sebab secara amnya dia adalah
bermanfaatlah kepada kepada umat Islam ketika itu. Baik, hukum istighal bil mantik. Jadi itu adalah hukum menceburkan diri dalam ilmu mantik. Dia ada tiga. Dia ada tiga pendapat ikhtilaf ikhtilaf ulama fil hukum istighal bil anil mantik ala salatati aqwal. Ulama-ulama berpendapat berbeza pendapat dalam hukum-hukum ni kepada tiga kata ataupun tiga pendapat salah satu akwal. Tiga pendapat. Pendapat yang pertama, dalam Zoom kenyap. Okey, jadi pendapat yang pertama kalau antum nampak adalah at-tahrim. At-tahrim. At-tahrim ni apa? At-tahrim ni diharamkan. Haram menceburkan diri dalam ilmu mantik. Ini pendapat yang pertama lah. Jadi pendapat ini adalah pendapat Qawli Ibnu Salah wa Nawawi, iaitu pendapat Ibnu Salah dan juga Imam An-Nawawi. Sebab apa? Jadi antum kena keep, macam kena ingatlah kenapa diharamkan. Siapa yang haramkan, kenapa diharamkan? Sebab li'annal mantiqah fi nazarihima mudkhal ila al-falsafah allati hiya madatul hiya madatul madatul hayrah wad-dhalal wa mudkhal asy-syarr. Maksudnya kerana ilmu mantik ni bagi mereka dia adalah termasuk dalam falsafah. Di mana falsafah ni, ketika itu falsafah dia adalah ilmu yang menyesatkan. Dan bila kita kata ilmu yang menyesatkan, semua yang termasuk dalam keburukan, dalam kesesatan adalah buruk. Bila kita kata sesat, bila kita kata buruk, maka dia buruklah. Jadi ilmu falsafah ni, mereka, pandangan mereka lah, ia adalah ilmu yang menyesatkan. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah jawaz. Jawaz. Jadi pendapat kedua ni mengatakan harus menceburkan diri dalam ilmu mantik. Jadi pendapat ni dikukuh, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, iaitu Imam Ghazali rahimahullah. Jadi Imam Ghazali ni dia memang dia berpendapat sebegitulah, harus menceburkan diri. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali beliau berkata, man la ya'riful mantik fala thiqatun fi ilmihi. Maksud dia, barang siapa yang tidak mengetahui ilmu mantik, maka ilmunya tidak diyakini. Itu pendapat Imam Al-Ghazali, iaitu harus. Kemudian yang ketiga adalah at-tafsil. At-tafsil ni bergantung kepada keadaan. Dia harus menceburkan diri dalam keadaan tertentu. Dan ini adalah pendapat ni adalah yang disepakati. Wahuwa sahih. Pendapat ni adalah betul lah daripada tiga pendapat tadi. Fayajus al-ishtighal bin mantik liqawiyal faqalah. Maksudnya, maka diharuskan ceburkan diri dengan mantik sebab untuk teguhkan kebijaksanaan, untuk teguhkan pemikiran. Al-mustaghal bil kitab wa sunnah, iaitu untuk ceburkan diri dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, untuk al-mumayyiz baina sahih wal fasid min al-aqwal, dan juga untuk membezakan antara pendapat yang betul dan dengan yang merosakkan. Maksudnya kita gunakan ilmu mantik ni untuk tahu, untuk beza, untuk ceburkan dengan Al-Quran dan Sunnah lah. Kita akan guna, mungkin kita guna tafsir, dira'i, dan itulah antara kaedah ilmu mantik yang kita guna. Dan kemudian kita nak bezakan antara perkara tu betul ataupun perkara tu merosakkan daripada pendapat-pendapat lah. Dan diharamkan sebaliknya. Diharamkan sebaliknya. Wa yahrimu ala ghairihi. Haram jika gunakan selain daripada perkara yang anda sebutkan. Contoh. Contoh yang anda sebutkan. Contohnya, biasanya golongan ahli falsafah ni dia nak buktikan bahawa Tuhan tu bersifat konkrit ataupun berjisim. Maksudnya dia ada jasad lah macam kita. Mungkin sama ada dalam bentuk vacuum ataupun dalam bentuk zarah. Mereka sebutlah, mereka berpendapat, mereka mengkaji benda tu. Maka dengan cara ini ilmu mantik bagi mereka adalah haram. Haram untuk mereka ceburkan diri semata-mata mencari kesesatan lah. Mencari perkara yang keluar daripada yang apa yang berlandaskan kepada as-sunnah dan juga kepada Quran dan juga sunnah lah. Jadi benda ni ditolak. Baik, itu untuk
Itu untuk hukum istighal. Kemudian kita masuk kepada fadilah. Fadilah ni fadilah lah. Dia beza dengan faedah. Faedah ni, kalau fadilah ni lebih umum. Fadilah ni lebih umum. Jadi maksud fadilah ni dia adalah min asyrafil ulum bi annahu ammuha naf'an. Dia adalah sebaik-baik ilmu kerana secara amnya ilmu mantik ni memberi manfaat. Itu adalah fadilahnya. Kemudian nisbah ila ghairihi, nisbah kepada selain ilmu mantik ni dia boleh dikatakan sebagai at-tabayun. Nisbah kepada selain daripada ilmu mantik ni adalah at-tabayun. Tabayun ni penyelidikan. Dalam ayat Quran, fatabayyanu, maka sedikitlah penyelidikan terhadap perbezaan, iaitu al-ikhtilaf. Kemudian wadhi'ahu. Wadhi' ni adalah wadhi' ni adalah macam pengasaslah. Wadhi' ni penetap ataupun pengasas. Maka pengasas pertama ilmu mantik ni adalah Aristotle. Itu adalah guru pertama ilmu mantik. Kemudian istimdad. Istimdad. Istimdad ni sumber. Jadi sumber ilmu mantik ni minal akal, daripada akal. Kemudian masail. Masail ni permasalahan. Jadi permasalahan dia adalah mu'arrafat wa anwa'iha wal qadaya wa ahkamiha, iaitu pentakrifan. Yang pertama ni mu'arrafat wa anwa'iha, iaitu pentakrifan. Kemudian yang kedua adalah jenis dalam takrif. Yang kedua ni jenis dalam takrif. Yang ketiga qadiyah. Qadaya, iaitu qadiyah ataupun penyataan. Penyataan. Kemudian yang keempat adalah ahkam. Ahkam. Ahkam ni hukum-hukum qadiyah. Ahkam ni hukum qadiyah. Jadi setakat ni kita dah sampai, dah habislah untuk mabadik kan. Anda akan masuk tentang anwa' pula. Jadi setakat ni ada tak antum ada soalan untuk anda teruskan? Sebelum anda teruskanlah. Setakat ni ada ke? Mungkin macam tiba-tiba antum baru tahu perkataan tu ataupun minta anda ulangkan balik kan? Mungkin tak ada. Semua tu boleh tanya ke? Kalau nak tanya boleh. Cuma bukan semualah. Apa yang betul-betul tak faham lah. Cuma cuba bagi tahu dulu apa yang tak tahu. Apa yang tak faham. Okey, jadi yang ni kan. Ilmu mantik yang mabadik ni kita ada 10 lah. Jadi antum kena wajib hafal lah. Dan benda ni kalau anda tengok macam anda scan balik daripada periksa-periksa sebelum ni, memang kebanyakan ni masuk lah, mabadik lah. Mabadik ni macam wajib juga nak masuk untuk ilmu mantik. Dia akan masuk dalam exam lah. Kalau ada soalan nanti boleh cakap, boleh tulis dekat chatbox ataupun nak mic kan. Okey, jadi kita akan masuk pula dekat anwa', anwa' ilmu hadis. Okey, anwa' ilmu hadis ni. Antum fikir tiba-tiba pula masuk ilmu hadis. Ilmu hadis ni ilmu apa? Tiba-tiba ilmu hadis. Tadi ilmu mantik. Ilmu hadis ni bukan ilmu hadis yang hadis Nabawi. Dia adalah ilmu, kalau antum kena tahu, dia adalah jenis-jenis ilmu moden. Anwa'. Anwa' ni jenis. Ilmu, ilmu ni mantik. Ilmu, ilmu mantik lah. Jenis-jenis ilmu mantik yang moden. Al-hadis. Al-hadis ni, al-hadis ni da'at lah. Da'at. Jadi ilmu mantik yang moden. Jadi ilmu mantik sekarang yang kita belajar ni, yang kita akan belajar tasawuf dan tasdik ni, inilah ilmu moden. Ilmu moden yang dipelajari oleh Ishaq Newton, oleh Isaac Newton, oleh Alexander Graham, Alexander Graham Bell dan ulama lah, golongan-golongan ahli falsafah yang belajar lah, yang moden sekarang ni. Inilah yang mereka gunakan. Okey, jadi kita nak tahu syarah dia kan. InsyaAllah kita akan belajar. Dalam syarah ni kita akan belajar tentang makna ilmu hadis, pembahagian kepada tasawur dan tasdiki, kemudian makna tasawur, makna tasdiki, kemudian pembahagian ilmu tasawur dan tasdiki ni kepada daruri dan bikin nazari. Kemudian muasilu ila tasawur wa ila tasdik, iaitu muasil, benda-benda yang berkaitan ataupun yang akan membawa, yang akan bersambung kepada tasawur dan juga yang membawa kepada tasdik. Baik, insyaAllah kita akan masuk yang pertama. Okey, yang pertama ni
Kalau antum nak tahu, kita akan belajar tentang ilmu al-ilmu indal munafaqah. Ta'riflah, kita kena tahu ta'rif ilmu, ta'rif ilmu. Mungkin antum fikir kan, ilmu ada ilmu matematik, ilmu sains, ada ilmu ilmu fiqh, ada ilmu syariah, ada ilmu macam nahwu sharaf, ilmu. Jadi antum bertuahlah sebab dapat belajar apa tu ilmu. Sekian lama daripada antum darjah 6 ke daripada darjah 1 kan. Jadi ini adalah ilmu. Okey, ilmu indal munafaqah, di sisi ulama munafaqah, ulama mantik, dia menjelaskan huwa mutlaqul idrak wa qaidil ilmu bil wa qaidil ilmi bil hadis, iaitu maksud dia sesuatu, maksud ilmu ni adalah sesuatu yang mutlak dengan pengetahuan, tapi ilmu ni terhad kepada ilmu moden. Kalau maksud indah mutafakah ni, ilmu mantik ni, dia adalah sesuatu yang mutlak dengan pengetahuan. Maksudnya, asas base base kepada ilmu ni mesti dengan pengetahuan lah maksud dia. Jadi, tapi ilmu ni dia terhad kepada ilmu moden lah yang kita nak bahaskan. Dia yakhriju ilmu Allah Ta'ala. Tapi ilmu mantik ni, dia terkeluar daripada ilmu Allah lah. Dia terkeluar daripada ilmu Allah. Sebab munazzahun anil ittisaf, anil ittisaf bitasawur au tasdiki. Sebab dia telah menjelaskan ataupun dia telah menjelaskan tentang tasawur dan tasdik lah. Sebab li'annahu qadim, li'annahu qadim. Sebab benda ni lama lah. Jadi ilmu Allah dulu, kalau ilmu mantik ni dulu dia termasuk sekali dalam ilmu mantik. Tapi sekarang ni bila kita claim ilmu mantik ni sebagai ilmu moden, maka dia keluar daripada ilmu Allah. Sebab ilmu Allah ni, ilmu mantik ni, dia dah menjelaskan tentang perihal tasawur dengan tasdiki. Jadi dia tidak lagi bersandarkan kepada kepada sumber-sumber Islam yang asli lah. Maksudnya dia bersandarkan kepada akal jugalah nampaknya. Dan sebab kalau ilmu Allah ni, ilmu kalau ilmu mantik dulu memang lama lah, ila anda qadim. Wal ilmu qisman, ilmu ni ada dua, ilmu ni ada dua bahagian, iaitu yang pertama tasawur wa tasdik. Sebenarnya ilmu ni ilmu mantik lah yang anda sebut ni, inilah ilmu mantik. Maksud ilmu di sisi ilmu pada sudut ilmu mantik, ilmu pada sudut ilmu mantik, pada sudut perbahasan ilmu mantik. Jadi ilmu pada sudut perbahasan ilmu mantik ni dia ada dua, iaitu tasawur dan juga tasdik. Tasawur, gambaran, tasdiki, perkara yang membenarkan. Tasawur, gambaran, tasdiki, perkara yang membenarkan. Jadi makna tasawur, tasawur ni adalah huwa idrak, huwa husul suratu syai' fi zihni min ghairi hukum alaih fi isbat au nafi. Maksud tasawur ni adalah dia memperoleh gambaran sesuatu akal. Memperoleh khusus surah Syekh, memperoleh gambaran sesuatu fizih ni pada akal bin ghairi hukum alaih, tanpa dihukumkan kepada ke atasnya bi isbat au nafi, dengan tetap ataupun nafi. Dengan tetap ataupun nafi ni, tetap ni maksudnya dia bukan nafi lah. Lawan nafi ni isbat, kena ingat. Dalam nahwu pun kita belajar jugalah. Isbat ni lawan ni nafi. Isbat ni dia tak ada adawat nafi lah. Kalau nafi dia ada adawat nafi. Jadi itu apa yang antum akan tahulah makna tasawur. Maksudnya kita nak dapat gambaran tu pada akal. Gambaran ni contoh kita tahu apakah Muhammad, ataupun kita tahu gambaran tentang insan. Insan, bila kita dengar kata insan, kita pun boleh gambarkan, bayangkan apakah itu manusia kan. Jadi tanpa dihukumkan. Jadi kita boleh gambarkan tapi tak boleh hukum. Insan ni apa benda? Tapi kita boleh tahu, kita boleh gambarkan, cuma kita tak boleh bagi tahu insan tu macam mana nak sebutkan. Biasakan orang Melayu ni selalu sebut. Anda ni selalu contoh kan. Contoh satu ayat, anda tahu benda tu. Anda boleh bayang benda tu tapi tak tahu macam nak cakap. Itulah maksud tasawur. Kalau ada kawan antum macam tak tahu maksud tasawur, boleh bagi tahu contoh tu lah. Contoh ayat yang orang Melayu selalu sebut lah. Jadi contoh untuk
tasawur. Contoh untuk tasawur ni, dia yang pertama Abdullah, macam anda sebutlah. Bila anda sebut dekat antum Abdullah, Abdullah. Jadi antum pun fikir, Abdullah ni mungkin kawan anda kot. Mungkin kawan anda ataupun hamba Allah. Abdullah ni hamba Allah baik satu ke nama memang Abdullah. Jadi kita boleh bayangkan, kita boleh bayangkan Abdullah ni macam mana. Alimul Azhar, boleh jadi kita bayangkan tu adalah contohnya ulama Syekh Syekh Ar-Raisuni ataupun Syekh macam Al-Qaradawi ke Syekh dan sebagainya lah. Kemudian ada Muhammad, kita boleh bayangkan Muhammad. Bila sebut Muhammad, Muhammad ni kawan ke? Muhammad ni kawan anda ke? Ke Nabi dan sebagainya lah. Faras ni kuda dan sebagainya lah. Jadi dia jadi tasawuf sebab la hukum fihi li'annahu la hukum la hakama fi la hukum fi, sebab dia tak boleh hukumkan, tak boleh bagi tahu Abdullah ni macam mana. Abdullah ni yang nombor satu, Allah orang. Itulah contoh dia. Jadi kita masuk makna tasbik pula. Jadi tasbik ni setakat ni anda faham ke apa maksud tasawuf, apa yang anda start daripada ilmu hadis? Faham? Okey, ni siapa yang kata faham? Okey, jadi tu mungkin antum dah tahu sikit kan tasawuf ni macam mana. Kemudian kita masuk pula kepada tasdik. Tasdik ni macam dah sebut lah, kita nak membenarkan sesuatu, kita boleh hukum sesuatu. Jadi tasdik indal hukama, tasdik di sisi di sisi orang-orang hukama lah, orang-orang bijaksana lah. Maksud tasdik ni adalah wa al-hukum, wa al-hukum iaitu benda yang kita boleh hukum. Tapi maksud yang kita kena letak takrif untuk tasdik ni wa idrak anna nisbah waqi'ah aw laysat biwaqi'atin. Maksud dalam bahasa Melayunya adalah kita nak ketahui bahawa nisbah ataupun sandaran tu, kita nak tahu bahawa nisbah atau sandaran tu adalah okey. Jadi idrak, idrak ni mengetahui, mengetahui bahawa sesuatu sesuatu nisbah ataupun kalimah yang ditambah kat belakang, belakang mahkum bihi tu, mahkum fihi tu, sebelum kalimah mahkum fihi tu, sebelum kalimah mahkum, sekejap, selepas mahkum, macam mana nak sebut. Okey, dia nak bagi tahu bahawa nisbah kepada kalimah yang tunggal, kalimah tasawuf tu, kita nisbahkan, kita letak contoh tadi anda sebut. Contoh anda sebut Abdullah ataupun Muhammad. Muhammad, contoh anda sebut Muhammad. Muhammad ni tasawurnya sebab dia tergantung. Jadi tasawur ni dia tergantung lah. Kalau tasdiki dia lengkap. Kalau antum nak tahulah. Jadi contoh anda sebut Muhammad. Jadi Muhammad pun antum macam fikir Muhammad yang satu. Tiba-tiba anda sebut, anda tambah benda yang dinisbahkan, yang menisbahkan kepada Muhammad, iaitu alim. Alim ni seorang yang tahu. Muhammad alim. Oh, Muhammad alim. Muhammad mengetahui. Jadi kita contoh lain, kita bagi tahu Syauqi, ataupun contoh kita bagi tahu Syauqi. Syauqi. Tasawuf ni Syauqi, tasawuf ni Syauqi, kita pun bayang Syauqi yang mana satu. Syauqi ni kawan ke? Syauqi ni nama orang lain ke? Siapa? Jadi kita tambahkan benda yang menisbahkan kepadanya. Jadi Syauqi ni anda tambah benda yang menisbahkan kepadanya, iaitu mahkum fi, mahkum bihi. Mahkum bihi iaitu anda tambah syair. Syauqi syairun. Syauqi syairun. Syauqi seorang penyair. Jadi antum pun dapat cakap lah. Antum akan cakap, oh, jadi Syauqi tu yang penyair tu lah. Syauqi penyair pada zaman macam dekat Mesir lah kan. Penyair di Mesir lah kan. Bukan Syauqi kawan. Itu maksudnya kalau antum tak tahulah. Kalau anda nak sebutkan, dia mengetahui bahawa nisbah ataupun sandaran bagi sesuatu perkara tu adalah tetap ataupun tidak tetap. Maksudnya bila kita letakkan sandaran bagi sesuatu perkara tu mahkum fihi, maka dia akan jadi tetap ataupun tidak tetap. Tetap ataupun tidak tetap ni maksudnya dia menjadikan sesuatu tu sama ada tetap tu kita boleh, kita tak perlu pakai akas, tapi tak tetap tu tak perlu pakai akas.
Eh, kalau tak tetap tu, kita boleh berbolak-balik dengan akas. Dengan akas tertentu. Itu antum akan belajar lah. Walakin bisyartin idrak al-mahkum alaih wa huwa Muhammad. Okey, contoh dia Muhammad. Muhammad ni, kita letakkan mahkum alaih dia. Mahkum alaih dia, Muhammad. Mahkum alaih, Muhammad. Okey, antum sebelum sebelum anda cakap lah. Tasdik ni. Tasdik ni dia ada dua taraf. Tasdik ni dia ada dua taraf yang antum kena tahu. Yang pertama, mahkum. Mungkin anda kena sebut kot kat sini. Okey. Jadi, okey, ini dia. Jadi anda sebut Muhammad. Jadi bila anda warna kamera, Muhammad ni dia menjadi mahkum bihi, mahkum fihi, mahkum fihi, mahkum fihi. Jadi kalau anda tulis kat sini, Muhammad ni sekejap ya. Okey, jadi Muhammad ni dia jadi mahkum fihi, mahkum, mahkum fihi, mahkum fihi. Itu Muhammad. Tapi kalau alim, kalau alim yang warna biru ni dekat belakang ni, dia akan jadi mahkum bihi, mahkum bihi. Itu apa yang antum kena tahulah, taraf ataupun dua benda yang antum kena tahu dalam tasdik, dalam tasdik. Dua rukun lah. Dua rukun kalau antum nak faham lebih detail kan. Jadi idrak, jadi mahkum, mahkum alaih, mahkum alaih. Salah sebut. Ada salah sebut lah. Okey. Salah sebut. Okey, jadi Muhammad ni adalah mahkum alaih. Mahkum alaih. Tetapi alim pula adalah mahkum bihi. Jadi yang ni adalah, inilah kita tahu adalah tasawur, tasdik. Jadi kalau antum nak tahu lagi, sebab apa kan? Sebab Muhammad ni dia perkara yang kita tak tahu secara awalnya kalau tak letak sandaran. Tapi kalau letak alim, dia akan menjadi, kita tahulah sesuatu tu. Kita boleh tahu Muhammad ni siapa. Jadi Muhammad ni alim. Jadi baru kita lengkap, baru tak rasa tergantung, baru kita tak akan persoalkan siapakah Muhammad. Jadi Muhammad, bila kita sebut Muhammad tu seorang yang alim, kita pun tak boleh nak bangkang lah, tak boleh nak persoalkan. Itu maksudnya. Jadi sebab apa kan? Tasdik ni kalau nak tahu lebih lanjut, sebab di annahu ibarah an idrak anna nisbah waqi'ah aw laysa bi waqi'atin. Sebab ibarat, ibarat Muhammad alim ni, Muhammadun alim ni, ibarat ni adalah ibarat yang menjadikan seseorang tu tahu bahawa nisbah, bahawa alim tu, bahawa alim tu benda yang meletakkan Muhammad ataupun tidak meletakkan Muhammad tu alim, contoh. Jadi kalau benda yang tak tetapkan ni, mungkin dia akan pakai akas lah dalam antum nanti belajar kan? dalam akas mustawa ataupun tanakut, insyaAllah dia akan ajar tentang ni lah laisat di wakil alim. Jadi kita pergi kepada ni lah, kepada tasdik imam indah imam al-imam Fakhrul Razi. Jadi dia sama je, mungkin anda nak skip kot, tapi antum boleh highlight lah kat sini. Kalau dia ada soalan bila dia sebut tasdik, makna tasdik di sisi Imam Fakhrul Razi, antum kena ambil semua ni. Ibarah sampai bi waqi'ah, awalnya tak bi waqi'ah. Jadi nak tak nak memang kena ambil lah. Itu apa yang antum kena hafalah. Kemudian kita pergi kepada keempat lah. Perbahasan keempat iaitu taqsim al-ilmu, taqsim al-ilmi ila daruri wa nazari, iaitu itu pembahagian ilmu. Pembahagian ilmu itu kepada daruri dan juga nazari. Jadi ilmu tasawur, ilmu tasawur dan tasdik ini dia pecah kepada dua. Kalau antum bayangkan ilmu tasawur, ilmu tasdik ini, kalau ilmu tasawur ini pecah kepada dua, ilmu tasdik ini pecah kepada dua. Ilmu tasawur ni dia dia ada daruri, dia ada nazari. Kalau ilmu tasdik ini dia ada daruri, dia ada nazari. Jadi itu antum kena tahulah, dia ada empat. Bila kita tahu dia ada empat pecahan untuk bahagian ilmu lah. Jadi yang pertamanya anda sebutlah, dia ada empat pecahan. Yang pertama tasawur daruri, yang kedua tasawur nazari, kemudian
Yang ketiga, tasdik daruri. Yang keempat, tasdik nazari. Itu saja yang kita boleh tahu. Kemudian kita nak tahu apakah maksud tasawur nazari. Baik, tasawur nazari dia adalah wa ma yahtaju fi tasawurihi ila ta'ammul, yani ila al-fikri wal nazar. Okey, maksud dia, maksud ilmu tasawur nazari ni adalah wa ma yahtaju fi tasawurihi, apa yang dikehendaki, ma yahtaju apa yang dikehendaki dalam tasawur itu dengan penyelidikan. Maksudnya dengan penyelidikan, iaitu dengan pemikiran dan juga penelitian. Maksudnya, kalau kita nak cakapkan ilmu tasawur ni, kita nak tahu gambaran, tahu tasawur gambaran tu mesti dengan penyelidikan, dengan kaedah-kaedah ilmu mantik. Maksudnya kita kena berfikir, nak tahu gambaran tu mesti berfikir, mesti berfikir. Contoh kan, contoh anda sebut makna insan, makna insan. Jadi makna insan ni antum boleh je bayang insan, tapi nak menjelaskan beza insan dengan haiwan lain, beza insan dengan kuda. Jadi beza insan dengan kuda, antum mungkin akan bayangkan tasawur insan dengan tasawur faras, kuda. Macam mana nak sebut ni, macam nak fikir. Jadi antum pun guna kaedah ilmu mantik, antum akan macam akan huraikan, akan teliti dengan lebih lanjut, akan guna kaedah ta'rif dengan anwa-anwa dia. Maka kita dapatkan insan ni adalah haiwan natif. Insan ni adalah haiwan natif, haiwan yang boleh bercakap. Makna insan adalah haiwan yang bercakap. Jadi kalau kita nak cakap faros, faros ni kuda, faros ni kuda. Jadi faros ni, tasawur, tasawur faros ni, kita nak bagi tahu ta'rif dia adalah haiwan sahil, haiwan yang merengek. Dia lain dengan makna insan, manusia. Manusia ni haiwan yang bercakap, tapi kuda haiwan yang merengek. Merengek ni macam bunyi kuda lah, macam bunyi kuda lah kalau antum tahu. Kalau tak tahu, tak tahulah. Okey. Kemudian yang kedua adalah tasawur daruri. Tasawur daruri, iaitu tasawur daruri lah. Okey, maksud tasawur daruri adalah huwa ma la yahtaju fi tasawurihi ila al-fikri wal nazar. Iaitu maksud dia apa yang tidak dikehendaki pada tasawur itu, pada gambaran itu dengan pemikiran dan penelitian. Maksudnya bila antum nak gambarkan sesuatu, contoh gambarkan sesuatu tasawur yang ketentuan, dia tak payah pun fikir, dia akan bayang tu boleh dapat lah. Contoh dia tasawur al-hararah au al-barudah bi mujarradil lamas. Gambaran tasawur bagi panas atau sejuk tu hanya dengan sentuhan. Maksudnya antum nak bayangkan panas dengan sejuk, dia tak perlu pun nak buat, tak perlu pun nak pakai kaedah macam insan tadi, macam manusia tadi. Manusia ni kita boleh bayang, cuma nak bezakan dengan kuda, kita kena guna kaedah dia, kena guna kaedah tak pentakrifan, mu'arrafan. Tapi kalau tasawur hararah dengan barudah ni, nak dapatkan gambaran tentang panas ataupun sejuk, kita nak bezakan panas dengan sejuk, kita tak boleh sebut, kita tak boleh buat kaedah bahawa panas tu kita macam setakat tak, kita hanya setakat boleh bayang macam mana rasa panas ataupun sejuk. Kalau panas tu setakat pegang benda panas, itu pun kita bayang, oh dah tahu dah panas apa. Sejuk nak pegang benda sejuk, pegang ais, oh dah tahu dah sejuk. Jadi kita boleh gambarkan panas dan sejuk untuk kita nak bezakan kedua-duanya. Walaupun ada kaedah baru, kita boleh sebut saja, kita boleh je sebut hararah ni dengan adanya haba, dengan adanya haba. Tapi kalau baru dah tak ada haba, tapi dia masih tak melengkap, kita masih boleh membayangkan dengan begitu ni lah, dengan sekadar panca indera contohnya. Itu maksud daruri, kita tak perlu berfikir panjang. Kalau nazari, kita perlu teliti, buat analytical, tapi kalau kita perlu analisis lah. Tapi kalau daruri, kita tak perlu pun untuk fikir panjang, tak perlu fikir panjang. Jadi itu untuk tasawur
daruri. Kemudian kita masuk kepada nazari, tasdik nazari. Tasdik nazari ini huwa ma yatawaqqaful hukm fi ala fikr wa nazar, iaitu apa-apa yang apa-apa yang diperlukan pada hukum fi. Ya tawaqqaf ni maksudnya sama je dengan yahtaju, dia sama je. Kalau antum nak letak huwa ma yahtaju, bila tak ingat pun boleh saja, mungkin makah pun sama. Apa yang diperlukan pada hukum fi, pada hukum fihi ni ala fikir wa nazar, maksudnya hukum fihi ni dia memerlukan, dia perlu untuk kita fikir dan juga teliti dan analisis lah. Kita perlu fikir dan analisis untuk dapatkan hukum fihi, untuk perlukan hukum fihi. Itu maksud tasdik nazari. Contoh dia, contoh dia, al-hukum bihudusil alam, al-hukum bihudusil alam, hukum tentang, hukum tentang alam yang baharu, tentang baharunya alam, hukum tentang baharunya alam. Jadi alam ni baharu, alam ni baharu. Jadi kita nak tahu alam ni macam mana, kenapa dia sebut baharu. Jadi bila kita tasdik alam ni baharu kan? Jadi kias alam mutaghayyir ni dia perkara yang lengkap lah. Dia bukan macam tasawuf, tasawuf ni dia tergantung. Kalau tasdik ni dia menjadi jumlah ataupun ayat yang lengkap. Alam, al-alam mutaghayyirun. Alam itu berubah-rubah. Alam itu berubah-rubah. Tapi kita nak tahu macam mana tentang nazari tu. Kita nak teliti kenapa alam tu berubah-rubah. Kita kiaskan, kita kiaskan. Maka setiap yang berubah tu baharu. Bila kita kata alam tu berubah, nak tengok makna ta'rif tu sekali lagi. Makna ta'rif tasdik nazari. Betul kan? Okey. Ini maksud dia lah. Makna kepada tasdik nazari. Apa yang diperlukan pada hukum fi dengan pemikiran, dengan penelitian dan analisis lah kalau anda sebut dalam bahasa Melayu. Kita perlu teliti dan juga buat kajian dan analisis lah. Maksudnya kita kena tahu pada pada turutan kaedah mantik yang kita gunakan. Okey, jadi mungkin boleh screenshot kot. Okey, jadi alam mutaghayyir, bila anda sebut alam tu berubah, maka kita boleh kiaskan, kita kiaskan. Jadi yang berubah tu, antum belajar tak? Anda nak tanya, antum belajar tak penakulan matematik dalam form 5 ataupun form 4? Kalau belajar, kita akan, inilah yang kita masuk. A, alam tu A. Alam tu A, berubah-ubah tu B. Jadi, berubah-ubah yang kias ni bawah tu kita buat macam apa ya, istilah dalam matematik, tak ingat. Natijah, bukan natijah, tak ingat. Tapi kias dia adalah maka setiap yang berubah tu, B tu sama dengan A. A sama dengan B, maka yang berubah tu baharu. B sama dengan A, maka setiap yang berubah tu baharu. A, atas sekali A sama dengan B, bawah dia B sama dengan C. Yang bawah sekali, natijah tu adalah A sama dengan C. Kalau anda nak tu boleh tengok. Okey, jadi ni contoh dia lah. Ni contoh dia. Kalau anda sebut alam tu baharu, alam tu A, alam tu A sama dengan B. B tu baharu, alam itu baharu. Kemudian kias dia, bawah dia, setiap yang baharu tu, setiap yang baharu tu adalah setiap yang baharu tu adalah berubah-rubah, berubah-rubah. Jadi yang ketiga, natijah dia, natijah dia ni, jawapan dia C, A sama dengan C. A sama dengan B, kemudian B sama dengan C, natijah dia A sama dengan C. Mungkin antum pernah belajar tu, anda pun tak ingat istilah ni. Kemudian kita masuk pula kepada tasdik ad-daruri. Tasdik ad-daruri iaitu maksud tasdik ad-daruri iaitu apa yang tidak diperlukan pada hukum fih dengan dengan penelitian dan analisis lah maksud dia. Maksudnya kalau beza dengan nazari ni, nazari ni kita kena fikir panjang, kena fikir panjang. Contoh kita kena fikir, kenapa jadi macam ni? Oh, kalau jadi macam ni, kenapa pula jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni?
dan last kali kita akan dapat hasil natijah dia. Hasil dia lah. Tapi kalau untuk tasdik daruri, tasdik daruri ni kita tak perlu fikir panjang. Maksudnya kita hanya tahu, kita hanya boleh, kita tak perlu fikir panjang lah. Maksudnya kita boleh dapat jawapan dia. Jelas boleh dapat jawapan dia. Contoh dia adalah al-waladu asgharu min abihi. Anak lebih kecil daripada bapanya. So, kita pun boleh bayang. Oh, anak lebih kecil daripada bapanya. Itu contoh tasdik lah. Ayat ni lengkap. Jadi dia tasdik lah. Anak ni lebih kecil daripada bapanya. So, kita pun boleh bayang. Ataupun tak perlu fikir panjang. Oh, kenapa? Kalau kita fikir panjang, kenapa anak lebih kecil daripada bapanya? Jadi, dia tak payah pun untuk fikir panjang. Boleh fikir panjang tapi jawapan dia dah ada. Sebab apa? Sebab anak tu mana kecil daripada bapa dia. Mungkin kecil daripada umur ke ataupun kecil pada ketinggian ke. Itu yang kita boleh bayangkan lah. Jadi kita boleh bayangkan saja, tak perlu nak fikir panjang. Walaupun boleh fikir panjang tapi tak perlulah sebenarnya. Wa kullu akbar min juzuk. Iaitu setiap kulu ni keseluruhan. Keseluruhan ni lebih besar daripada yang pecahan. Juzuk ni macam sebahagian lah. Keseluruhan ni lebih besar daripada sebahagian. Contoh, pizza besar. Pizza ni whole. Whole pizza ni dia lebih banyak daripada pizza yang slice. Satu slice dia. Itu contoh dia lah. Jadi antum pun tak boleh, tak payah pun nak fikir panjang. Oh, betul lah. Memang kita boleh dapat jawapan dia lah. Takkan kita nak bangkang lah. Kita tak perlu nak fikir macam mana. Macam mana pizza yang besar tu lebih besar daripada pizza yang satu je. Yang satu slice ni tak boleh bayang lah. Tak boleh fikir panjang lah. Sebab dia memang jawapan dia kat situ kita benar. Okay, waqad qadama syarhul kalam an tasawwur nazari wa tasdiqi an nazari ala kalam an tasawwur bilahi wa tasdiq bilahi. Okay, jadi anda nak bagi tahulah. Kalau antum nak tahu, nama lain untuk daruri adalah bidihi, al-bidihi, badihi. Daruri, kata makna, kata seerti untuk daruri adalah badihi. Antum kena catat lah. Maksud kata seerti bagi daruri adalah badihi. Kalau dia minta soalan, kalau soalan dia keluar, bagi tahu maksud tasdiq al-badihi. Tasdiq al-badihi, tak pernah belajar pula, tak hafal pula maksud baru tasdiq al-badihi. Jadi, badihi ni kata setinya, daruri lah maksudnya. Itu saja. Kemudian, kita masuk kepada yang kelima. Kelima ni apa? Kelima dia al-muwassilu ila tasawur wa ila tasdiq. Apa-apa yang bersambung kepada tasawur dan juga kepada tasdiq. Okey. Jadi yang kelima ni, anda nak jelaskan sikit. Al-umur al-ma'lumah allati tawassalna ila tasawwur majhul. Apa-apa, setiap perkara yang diketahui, yang bersambung kepada tasawwur yang tidak diketahui, apa-apa perkara yang diketahui, perkara yang tak, yang diketahui, yang bersambung kepada tasawwur yang tak diketahui lagi, maka dinamakan qawlan syarihan. Maka dinamakan sebagai qawlan syarihan. Tapi qawlan syarihan ni, makna lain dia adalah ta'rif. Antum akan belajarlah ta'rif dan mu'arrafat. Ta'rif. Jadi, kata nama lain bagi kaulan syarihan adalah ta'rif. Jadi, perbahasan yang kita nak dapatkan daripada tasawur ni adalah kaulan syarihan ataupun ta'rif. Itu antum akan belajarlah. Dalam buku yang kita belajar ni, dalam bab yang terakhir tu, kita akan belajar mu'arrafat ataupun ta'rif. Itulah perbahasan sebenar tasawur. Perbahasan sebenar tasawur yang kita nak dapatkan jawapan. Itu perbahasan sebenar. Jadi itu adalah umur maklumah yang kita bersambung kepada tasawur yang tidak diketahui. Contohnya, al-faras. Tasawur al-faras. Kita nak dapatkan aradna at-tasawur al-faras. Kita nak dapatkan gambaran kuda. Jadi nak dapatkan gambaran kuda ni, kita guna kaedah ta'rif. Kita nak dapatkan kaedah, kita nak tahu tasawuf faras ni, guna kaedah qawlan syarihan ataupun ta'rif. Kita gunakan ta'rif. Jadi
kita nak gunakan ta'rif ni mesti ada jins, ada fasal, ada naut. Jadi jins fasal naut. Jadi jins fasal ni jins untuk al-faras ni kita letakkan haiwan. Haiwan haiwan ni adalah jins. Kemudian sahil ni adalah naut. Jins ni sahil ni adalah fasal. Jins fasal. Jins fasal. Haiwan sahil. Haiwan yang merengek. Haiwan yang merengek. Itu itulah perbahasan yang kita nak dapatkan daripada tasawuf majhul, iaitu qaulan syarihan ataupun ta'aruf. Kemudian yang kedua, al-umur al-ma'lumatul al-umur al-ma'lumatul al-umur al-ma'lumatul ma'lumatul lati tawassalna ila ila ma'rifah majhul tasdiqi. Perkara-perkara yang diketahui tetapi yang bersambung kepada kita nak tahu perkara tasdiki yang tak diketahui dinamakan hujah. Dinamakan hujah. Dinamakan hujah. Hujah ni kata nama lain adalah qadiyah. Kata nama lain bagi hujah adalah qadiyah. Qadiyah ni antum akan belajar dalam dalam kitab mantik yang lain. Akan belajar dalam kitab mantik yang lain. Dalam kitab mantik yang kedua, itu antum akan belajar qadiyah. Jadi nama lain bagi qadiyah adalah hujah. Hujah. Jadi perbahasan utama yang kita nak dapatkan daripada daripada tasdiki majhul, daripada tasdik yang tidak diketahui, kita namakan sebagai hujah. Itu yang kita nak dapatkan jawapannya yang bersambung. Tawassalna. Tawassalna, kita nak dapatkan jawapannya tawassalna kepada hujah. Kepada hujah, kepada qadiyah. Contoh dia. Contoh dia, al-mu'minu mahbub. Al-mu'min mahbub. Jadi mukmin ni mahbub. Mukmin ni mukmin ni orang yang dicintai. Mukmin ni orang yang dicintai. Mukmin ni dia mukmin mahbub ni dia ayat dia dah lengkap lah. Dia bukan lagi tergantung. Dan kenapa kita sebut mukmin mahbub? Bila kita nak terangkan mukmin mahbub ni sebab isbat hukmi lil mukmin. Kita pakai kias dekat sini. Kita pakai kias dekat sini. Jadi al mukmin mahbub ni kias dia adalah al hub isbatul hub lil mukmin. Jadi ditetapkan cinta ni kepada mukmin, ditetapkan cinta kepada mukmin. Macam yang sebut tadi, mukmin ni orang yang dicintai, jadi ditetapkan cinta itu kepada orang mukmin. Itu saja kalau kita nak tahulah. Jadi itu tentang ni lah, tentang tentang al-muwassalat ila tau ila tasawur majhul atau tasdiq majhul. Jadi itu sahaja setakat ni untuk anwa' alam ilmu hadis. Jadi setakat ni tak masuk lagi di dalam. InsyaAllah kita akan masuk dalam sesi yang seterusnya. Sebelum antum keluar, Ana ambil kesempatan lah untuk mengucapkan selamat maju jaya pada hari esok. Sebab mungkin kalau antum, Ana nak bagi nasihat lah. Walaupun antum dapat result yang macam tak menyeluruh, macam tak apa yang antum tak nak lah. Walaupun result tu antum tak nak, tapi nak tak nak, walaupun result tu antum gagal sekalipun, tapi antum tetap manusia lah. Walaupun result antum tu gagal, tapi antum tetap manusia, bukan haiwan. Jadi berbanggalah menjadi manusia yang telah mengambil SPM, insyaAllah. Jadi hidup untuk SPM, hidup ni bukan untuk SPM, tapi SPM ni pun bukan untuk hidup. Hidup ni adalah untuk kita berjuang, untuk kita teruskan perjuangan kita. Walaupun SPM ni kita gagal, tapi mana tahu bila setam nanti antum jadi lebih baik daripada SPM ataupun memang sangat cemerlang, insyaAllah. Jadi itu sajalah daripada anda. Mungkin ada soalan lain kot, ataupun anda dah terlepas kan. Tak tengok makna tak ada. Okey. Jadi setakat ni anda nak kita tutup kita punya majlis ilmu dengan tasbih kafarah dan suratul ausr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal ausr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sama-sama Afwan Nur Safiyah dan Nur Sakinah juga Siti Amnah. Sudi soleh, Afwan, insyaAllah. Fakrullah mungkin nak cakap juga kot. Atau dah keluar. Tak tahu, okey.
Jadi itu sahaja daripada anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, fakrullah. Syukran semua.